Seperti inilah. Yuh, kepanasan kayak kier-kier HP ini. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu. 8 flower. Flower. Kita Rois lagi sibuk ngurusi flower ya, lur. Semoga dapat cep ke Karang Anyar. Batal. Ini wajah dari belakang blontang audio. Powernya kayak candi. Ngantuk. Asri banget lho iki ngarit kaya ngene nek suka to kah. Iya lah gedang iki lho. Karat-karat tangge tali mang ning motor mang lho. Wajah blontang audio. Nah, kita lihat dari belakang seperti ini. Kita lihat dari depan ini untuk kabel-kabel biasa kabel lur. Nih, Pak Rois ben masang iki rada mburi kene pan ngadep pas ini sekengan. Jadi soalnya Mas Bintang Pro Audio ini tamu dari Amerika ya. Iya, digarene kayak gini pas kena panen. Seperti inilah wajah salon. Pas marah. Kita wangi bos ini. La ilaha illallah. Harkisnya pada renggonmu, Arjis. Harkisnya pada renggonmu. Ini yang dicampur suhu, campur aduk. Penak toh? Asis-asis piye no? Penak. Ini keramaian sudah memulai memanas ini. Kayak gue biasa sambungannya es. Ini penampilan dari depan sementara pakai satu mit aja ini. 10, 12 atau semua. Ini subwoofer dari samping. Sekrupe lah kak nuna. Ini. Ini crossovernya di dalam buri lor. Main crossover di atas power. Mampir kok. Iki powerku cuman kayak pakai 3 power. Pak Rois pakai G Pro 44 power. Seperti inilah perkabelan ini lho. Yang ini ruwet kabel. Thank you.
Sekian dulu, kita lanjut nanti, Lur.